Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu, nggih. Amin. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Gak nganu yo, gak kerasa yo Jumat kok cuwet men yo. Dek iki kita lagi berjumat, saiki Jumat nih pemirsa. Ya Allah, liburan sebentar lagi akan usai yo. Kurang 3 hari lagi, 2 hari deh saiki Jumat satu minggu. Es, gak apa-apa dilakoni ae. Aku irung tahu healing, tapi sesuk aku mau healing ya Pak Teo ya. Aku sesuk nang Surabaya guys, saya Pak Teo gak ikut ya. Pak Teo gak ikut, aku sama temanku. Sesuk bakal tak vlog no keseharianku di sana ya mulai. Hati. Hati-hati. Yes. Nek sok hati-hati, nek ning kotane wongnya hati. Yo. Masa aja nyontong kamera sampai duwe-duwe niku lho. Yo, kan aku nganu to pemirsa, maksudnya perainan mulai perainan bodoh besar antek saiki aku gak tau nek ndi-ndi ngono lho. Sesuk aku perepresen. Yo acara keluarga kan orang nginep ya, budal isu langsung mulai wes dan semenjak itu wes ora tau nek ndi-ndi neh. Merga we terus bendino. Kok ngono, gunane apa ya kamera ngguri nek terima mung ngono ora gelem kekeli. Apik ngene. Ayol, apik ngono apa padune keselnya keli. Kok wes pindah ya Bu Wet gak. Dan apa ini alhamdulillah hari ini kita ada amanah. Amanah ini sudah satu minggu yang lalu, hari Jumat lalu. Alhamdulillah. Dan beliau Mbak Siti Suryani yang dari Taiwan Mbak itu Siti Suryani mengutus ya untuk diberikannya Jumat ini. Jadi beliau pesen 50 kotak sambal tahu dibagikan untuk bapak-bapak tukang becak dan tukang parkir yang ada di Cepu ya sekitar kini. Karena belum ada minumnya, nanti tak kasih minum aku pemirsa ya kayak ngono. Dan setelah kita mau air putih gak masalah yo. Dan alhamdulillah iki kemarin mungkin dari panjenengan ada yang tanya-tanya gak kok menyarankan, ada yang tanya mungkin ya kok kayak salsa nggak dapet kayak ngono, kan ada anak yatim piatu kayak ngono. Dan hari ini memang tak buat beda pemirsa, mesti gak bareng di wingi gak, karena kan kemarin malam yo acaranya bar maghrib. Jadi aku mikirnya sesuk wae lah sing anak ikan cakan caku sesuk wae ya kayak ngono. Acara intinya itu aslinya mau cuma kemarin itu tak apa kok tahlilan. Iya, syukuran tok ngono. Kirim donga ora syukuran bancaan. Bancaan mbek syukuran ki dhewe ya. Ngono. Paket. Iya, boy. Syukuran mbek bancaan iki. Syukuran iki kene nek bar mendapatkan sesuatu sing wow, terus kita syukuran kayak kebar tuku kendaraan, ki syukuran nek bancaan ki kene kene ngirim donga. Dewe syukuran lu kene bar entuk kaya ngono mbok syukuri. Yo yes. Tergantung sing menilai. Yo gak syukuran mbek bancaan iki dhewe yo yo yo. Wis to kalah-kalah. Debat kalah-kalah. Debat kalah. Iki pengetahuan umum, syukuran mbek bancaan iki dhewe. Ngono guys, dhewe guys. Kok iso. Jadi alhamdulillah ki kita mendapatkan pesanan lagi dari Mbak Siti Suryani yang ada di Taiwan. Berarti terus ane amanah apa nih? Amanahnya kan 50 box kuwi ya. Dan itu ada lebihnya, ada lebihan uang pemirsa. Ada lebihan uang tuh diutus ngendumke mama, ngendum ke Pak Teo dan ngendum ke aku. Terima kasih Mbak Siti Suryani. Alhamdulillah uangnya sudah saya terima. Dan kita dan tidak langsung tinggu dewi. Dibalik kita ning. Kita memberi ini bukan berarti kita kaya. Kita memberi bukan karena kita mampu dan luweh-luweh gak. Tapi lebih ke ada yang lebih, maksudnya lebih membutuhkan yo. Maksudnya ada yang lebih berhak menerima lain kita. Dewi yo butuh jen. Butuh banget. Butuh, gak munafik pemirsa. Sopo mau kayak duit tengah memoh lo. Mas yang mau sugih duit besan lo. Gak ngarah nolak. Iya pura. Iya pura. Dibagi-bagi. Tapi kita ini tidak kita makan sendiri coro mono. Nah ngono lo maksudnya. Gak kita makan sendiri dan kita bagikan lagi. Era kita sidik-sidik kok. Jadi kan iso ngono ya, Bun. Hah?
Kayak rantai ngono iki nek siji yo gak nganu gak dadi rantai. Heeh. Dadi rantai yo bareng-bareng ngono kuwi. Dan kemarin itu ya pemirsa, yang acara kemarin tontonan anak yatim sebanyak 20 kemarin itu yang ada di Pujasera yo. Itu dari pihak Pujasera ki alhamdulillah memberikan alat tulis dan jajan ngono untuk 20 anak yatim itu. Terus kemudian Mbak Eka ki telepon aku ya. Mbak Eka telepon, "Lah makannya anak-anak gimana, Mbak?" Aku muni, "Udah, Mbak, makannya anak-anak aku aja." Ngono. Jadi ini yang ngasih makan itu aku. Terus Mbak Eka, "Oh, Mbak, aku mau ikut gabung sekalian dong." Mesti nguruni ngono lo ya. Mbak Eka wis nguruni juga. Terus malam itu seketika spontan. Aku mbek Budi Sri ngene, "Lah, kayaknya amplop itu, ngono. Kayaknya amplop itu anak-anak yatim. Butuh nanti Bu Devi yang di amplop itu, ngono, ini kui." Jadi spontan itu amplop dari Nirmala Family pemirsa. Alhamdulillah. Seperti ya itu. Semoga. Wes pokoknya jaluk dungone ae, muga-muga usahane awake dhewe dilancarno ngono ya, ya dijauhkan dari orang-orang jahat sing berbuat jahat karo kene, muga-muga gak mempan ngono ae wis dungane ya. Heeh. Kaya ngono kok gak mempan. Yo mbok kuwi alasane apapun lah. Heeh. Kene sing menanam dia yang manen. Heeh. Sing sapa sing nabur bakal ngunduh kok ngono. Yo mbok ki apik, mbok ki ala. Iya, wis pokoke bakal ngunduh ngono insyaallah. Dan hari ini aku akan menyantuni, ini pribadi saya sendiri ya pemirsa, aku akan menyantuni anake kanca-kancaku pemirsa. Anake kanca-kancaku sing pen cara mono aku memang banyak di sana yang mesti dibantui akeh, tapi menurut kemampuane awake dhewe ya yo. Bener. Dan hari ini itu ada 3 anak yang akan saya santuni ya. Satu Salsa Family. Sing isek aku milih sing isek sekolah dasar. Sing isek cara mono membutuhkan ini lebih ngono lho ya. Aku Salsa Family ya, Dek Salsa 1. Kedua, anake kancaku sing bar meninggal ndek ingi, pasti jenengan juga pasti banyak yang tahu beritanya viral. Yo ndi ae pokoke iki. Iki kejadian iki kecelakaan ning nggone tol ndi yo grobokan. Tol ndi? Ngerti apa? Uli ndek ingi meninggal ini. Batang. Iku meninggal sak ibu sak mbah kong batuke meninggal kabeh pemirsa. Yang selamat hanya bapaknya dan anak ini tadi. Anaknya masih SD, cah lanang, isek cilik yo paling kelas 3 nek kelas pira yo. Dan itu baru saja iki urung enek 100 dino ni paling lagi pirang dino ni yo. Ditinggal meninggal iku ibuke ya Allah. Piye akan tak santuni. Insyaallah. Dan juga satu lagi Ata, karena dia Ata ini anak yom muridku DK ini muridku, dan ini anak dari Mbak Ati dan almarhum Pak No, anak sopole bojone jenenge Mbak Ati. Oke, pokoknya Ata ini yatim piatu, bapak ibunya sudah enggak ada semuanya. Jadi Ata ini sekarang dirawat sama pamane. Ponane lek mamun kulo yo. Sing biasa kita santuni juga alhamdulillah di belakang kamera pun ya pemirsa. Alhamdulillah nenek rezeki kanggo 3 bersaudara ini Abata, sing kakak iki wis insyaallah tahun ini masuk perguruan tinggi, yang kakaknya ini insyaallah masuk SMA negaan. Dan Ata ini SD, masih SD lagi. Engko sing Ata kita bakal tak kasih santunan ngono, koyo ngono. Jadi 3 anak ini menurut kemampuan kita, dan insyaallah ini yang berhak banget untuk menerima ngono. Dan ini aku sama Mbak Emi, karena Pak Teo habis ini masuk kerja lagi, aku sama Mbak Emi ini mau menjadi kurir kebaikan yoyo kowe yo muga-muga entuk berkah yoyo. Amin. Dan ini mau membelikan alat-alat tulis bawa pokoke sing arep tak, karena ini mau masuk sekolah ya pemirsa, mungkin yang ini sangat dibutuhkan ya. Kayak ngono, aku mau mencari alat tulis, dan nanti kalau diantar ke warung ya, nanti akan kita jamu dengan makanan kita yang ada di warung. Iki pemirsa ya, mama wis nyedia nih.
sih untuk itu ya mas-masnya yang kerja di sini ya, ada tukangnya dua dan ada monggo Pak, monggo Ma, Mama, Bapak, Ma. Dan ada yang cuci itu ya Mbak ya, cuci mobil ya, kasihan tak kasih. Rambon. Oh, malah udah nomor-nomor Pak, ngapun Pak. Ini dari Taiwan, dari Mbak Susi Suryani, ucapannya dongane ya. Lancar terus. Semoga lancar terus, sehat selalu. Terima kasih, ojo kapok. Satu, dua. Mas tukangnya ini. Mas mulai. Oh, tukangnya sudah pulang, guys. Ya wis. Sudah takut sih, Mbak. Seto, iki cah piro sing karo? Kasere loro. Hah? Sing kene piro? Sing karo wis 6. Ya iki tak kasihkan kasir. Makasih, Mbak. Amar kudu teko. 6. Oke. Thank you ya. Doanya untuk Mbak Susi Suryani. Ini guys, sudah ya. Ini mau kita mau muter di area Cepu dan sekitarnya. Ya aku memang dengar telepon dari Pak Teo sih, karena di sana tukang becak banyak pemirsa di depan plaza karo apa tukang parkir ya. Oke, bismillah kita mau berangkat. Oke pemirsa, sekarang kita antarkan yo, kita bagi-bagi di depan counter. Karena di situ jam segini masih banyak sekali tukang becak, pak parkir ngono kuwi. Buka barokah ya Mbak. Ini nanti setelah ini kita masih ada acara lagi pemirsa, nanti sore ya. Insya Allah nanti anak-anak temanku saya tak panggil, aku harap tak kei iku santunan sedikit, semoga bisa bermanfaat ya di sekolah, karena sebentar lagi mau masuk sekolah ya pemirsa. Ya kita bagikan di depan konter. Halo Pak Teh. Terus bagi-bagi ya? Iku ning kene sik. Ya bangun ning ngono tak bagino ning gone anak-anak kagos. Oh ngono. Iki aku jipuk. Wes. Izin. Izin. Mbak Siti, Mbak Siti kemarin kan mbahku sebelah ki sego pecel. Yo nek nganu nek bagi-bagi jumat berkah, mae mae kayak siji yo. Nggih, Mak. Bawa bawa tukang becak kene wae kok. Kon dipok pira nggo mak e? 1. Mak e mbek depo. 2. Yo 3 lah mbek. Rewangi. Rewangi lan put nganu wae mantune. Sopene iki apa? Kembali Bu Desi. Kerupuke keri. Kerupuke keri pemirsa, iki kok dicangkem nurene karo Bu Desi. Jumat berkah, monggo lek. Monggo. Lek, monggo lek. Lah liyane pundi lek? Lagi narek. Kene. Eh Mas. Jumat berkah. Marang. Ben ketok lumpuk. Wis. Ben ketok lumpuk. Kok sepi. Tur. Ayo, monggo teng nika. Ono mobil. Teng mobil mereka. Monggo, Pak. Rene. Mbak Yul. Ya. Berkah Mbak Yul. Ya. Mbak Nia. Ya. Terima kasih. Siap, Lek, nggih, berkah pangestune. Berwara panjang umur. Pangestune. Mas parkir. Jalan. 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 Jalan.
Eh ya para. Oleh endene itu loh. Endene. Dari Taiwan, Mbak Siti Suryani nang utara Pro. Oh iya, makasih ya Mbak Siti. Nyapra kalah nyaya. Moga moga. Ben temu yo ben. Oke, terima kasih. Siap, Ji. Awas, Le. Di sini, di jalan, Le. Pak, coba. Pak Satpam, Pak S yang parkir di kono? Pak Budal, Mas. Mana, Mas? Kontrainnya mas, kontrainnya. Iya, satu orang satu. Iya. Mas, makasih mas. Satu orang satu, Mbak. Mas Rati. Mas Rati. Bu. Aku mulai antri ya. Ya, gini, ini Pak. Eh, Pak, parkir ya lah. Ya. Gini, Le. Oh, Allah. Istri inum, toh. Gini. Tur. Oke, Pak. Wew. Ya. Habis. Lebih satu ge nek. Ripa iki lho, Ripa. Ya, satu. Ripa, Pak. Ripa. Oh, Ripa. Sopo iki jelek? Satu tinggal satu. Wes, satu. Bah, baik ya, iki baik. Kelas. Wah. Kene ya penting. Iki baik pun. Hati pun. Bisa yuk. Kontelas sih le, ngapunten nih le. Ini mbak 31 bae. Alhamdulillah. Ya pun mau iki mbak. Pangestune iki mbak. Nggih, amin. Amin. Wes. Wes guys. Sek nene sek. Kene iki gak iso maido ya. Bener amanahe buat tukang becak dan tukang parkir. Tapi ning kene kan enek bakul-bakul. Yeah. Enek apa cara ngono riwang-riwange wong ning gone pasar kene. Dadi gak maido nek yo minta kaya ngono yo. Dan iki mau enek wong lewat beberapa nek isek gak popo sih, gak masalah. Yang penting wis awake dhewe maksudnya Mbak Siti Suryani ku niate kanggo bersedekah. Semoga jenengan didongake wong akeh nggih Mbak nggih, pokoke matur suwun sangat dan mohon maaf apabila ada kekurangan maksudnya kesalahan dalam pembagian dan lain sebagainya. Ngene iki gak iso main tuh pemirsa. Maksudnya awake dhewe gak iso terus sampean ampun sampean gak iso kok ngono kuwi. Nek ngene iki wis kondisional saja ya. Nek entuk ya berarti kuwi rezekine, nek rene ora kumanan ya berarti urung rezekine ngono ae. Ya muga-muga kuwi iso ke depannya iso tambah luwe akeh neh, aku bareng ya koyo ngono iso berbagi luwe akeh neh. Ini masih ada 4 ya. Itu nanti untuk iki kancane Mas Tio sing konter satu. Terus dinggo sing jualan nasi pecel ning samping kontere Pak Tio iki 2. Karunan engko. Satu untuk sing tukang parkir sebelah kono. Kan dipau ora nek ngono. Yo, kok mesti dere anggere-anggere yo gak Jumat berkah, yo gak Jumat berkah langsung tukang parkir sebelah kono pemirsa. Aku mesti lewat wonge karo njiku kroso ngono. Iya, oke. Tak gawane ning kertas, tak gawane rono. Enggak roh wong kok karek papat lo pemirsa yo. Tuh. Tinggal 4 1 2 yo 3 4. Wes habis. Ah.
wanci lo hati ya. Hati guys. Simpat. Gua minumnya ya. Ya tersuun mbak. Siti Suryani berkah berkah, mudah-mudahan dengan diparingi lancar segala ini pun selamat dunia dan akhirat. Amin. Oke, ini. Oke. Yo Mas Den, rasanya lo antri sama Pak Desi. Wes, iki kok kayak no, iku ya sing parkir yang kono sapa jenenge? Dua. Terus Mae karo Depo. Wes ya pas ya. Wes tak akhiri dulu kontennya sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Mbak Siti Suryani yang ada di Taiwan. Semoga rezekinya jenengan banyu mili berkah barokah dilancarke kabeh urusane diberikan kebahagiaan. Peluk jauh Mbak Siti Suryani. Masya Allah, matur suwun sangat. Nanti ditunggu lagi di konten-konten berikutnya ya pemirsa. Jangan bosan pokoknya. Apabila ini ada kekurangan nanti saya tetap saya lapor sama Mbak Siti Suryani. Mbak, di lapangan seperti ini jadi jenenge wong amanah ya pemirsa ya. Tetap ben gak gelakno sapa sing ngekeki amanah kaya ngono ya. Wis pokoke matur suwun sangat. Barengi sehat, lancar rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya Allah pemirsa. Ngene iki mang ya. Aku lagi ngeh ya. Pas bagi ki mang enek yo warga kene lah salah satu kuwi yo alhamdulillah wong iki nek dipandang yo kecukupan anake dadi dokter anake sugi-sugi gak mungkin kan yo wong gak mampu ngono yo tapi istilahnya kok piye yo yo mentolo melo mentolo, antri melo antri ngono awake dhewe mosok ameh ampun piye yo ampun yo sudah nolak iki yo gak penak aku ki lho pemirsa cara meno wong gak duwe yo wong gak duwe cara mana delokno koyo ngono enek dum-duman Jumat berkah ora terus aku langsung aku yo aku ki sak mikir masih aku wong koyo ngene ya pemirsa aku sak mikir enek sing lebih berhak daripada aku nek aku koyo ngono ya Allah ki mang aku speechless banget padahal putra-putrane ki walah pemirsa wis omahe sak halilintar ngono dokter ya Allah mbah wis gak ngerti ya pemirsa wong dhewe-dhewe yo wong dhewe-dhewe kaya iso dipadakno yo. Ya wis lah, yang penting ikhlas ae. Ya ikhlas mungkin. Mungkin dia ambil positive thinking yo, mungkin dia ambil untuk rewangi. Tapi nek nggo rewangi masuk gak tekono dhewe yo. Maaf pemirsa saya julid, tapi aku paling piye yo wong nek mampu kenapa harus meminta ngono lho. Aku ki julidku ngono lho pemirsa. Wes nggo pelajaran awake dhewe kabeh ya, muga-muga awake dhewe iso mengukur awake dhewe iki pantes apa ora enek sing luwih berhak apa ora kaya ngono muga-muga ya.